kali ini aku mau bikin tumis keong ya. Ini aku barusan beli keong sawah ya. Nanti kita masak tumis. Untuk bumbunya aku pakai cabai hijau, cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun jeruk, daun salam, kemudian saus tiram, kemudian kecap manis, kemudian garam, gula dan kaldu bubuk ya. Ini aku iris bawang merah, bawang putih dan cabainya dulu. Kemudian kita iris sekalian tomatnya juga ya. Untuk bawang putihnya aku cincang seperti ini. Kemudian untuk lengkuasnya nanti digeprek saja. Ini kita iris tomatnya. Dan untuk keongnya ini aku rebus dulu ya. Jadi kita rebus dulu, nanti baru kita masak. Kemudian aku tumis bawang merah, bawang putih dulu. Kita tumis sampai harum. Kemudian aku masukkan cabai hijau, cabai merah. Dan aku masukkan tomatnya. Ini bumbu seperti ini sedap ya, bumbu sederhana tapi enak. Dan aku masukkan lengkuas, daun jeruk, daun salam. Kita tumis-tumis lagi sampai harum. Ini sudah sedap banget baunya. Kemudian kita masukkan keong yang sudah aku tiriskan. Setelah direbus, dicuci, kemudian ditiriskan, baru kita masukkan ya. Aku tambahkan saus tiram. Dan aku masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Dan aku tambahkan dengan kecap manis ya. Kita tumis sampai bumbunya merata. Bisa juga ditambah dengan air. Kemudian nanti kita masak lagi sampai airnya berkurang dan bumbunya meresap ya. Ini aku masak sampai nanti mengering ya, airnya menyusut. Jadi ini sudah mulai berkurang, airnya sudah mengering ya. Jadi nanti rasanya lebih enak ya. Bumbunya meresap semuanya. Bunda dan sahabat Kusmo, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Bikin tumis keong ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum, salam sehat selalu.